saya lagi ngeliatin Alfi bikin ini nih apa ngelapis ganti busa grill. Jadi ini pakai itu Lemfox yang itu. Terus darurat. Harusnya ada lem grill yang khusus. Berhubung nggak kebawa, juga kata Arfi itu harus disemprot. Jadi apa boleh buat, pakai yang ini aja. Bisa sekali lagi itu bisa hitam seperti kemarin kita tahu ini dikasih pigmen. Pigmennya kamu simpan mana lu? Jangan-jangan kamu dudukin lagi. Nanti pantatmu hitam semua. Itu pigmen. Sedikit aja kan, nggak perlu banyak-banyak kan. Yang penting warnanya hitam aja. Harusnya ini tuh dioles dulu, biarin kering. Sedikit kering, kering sentuh, apa? Bukan kering sentuh ya. Di sentuh tuh masih lengket sedikit. Berhubung ini kejar setoran, jadi Arfi nah itu tuh aman, borongan, jadi langsung. Jadi dia nggak ada itu ya, sawang apa sih, sawang sarang laba-laba tuh kan? nggak ada tarikan-tarikan ke sana gitu. Kebanyakan dia. Apa jangan-jangan yang kalau yang biasa, ini kan yang prima D. Kalau yang biasa yang begitu kali. Kalau yang biasa, dencarinya nggak bisa gini, Pak. Diencarinnya nggak bisa gitu? Iya, encarinnya nggak kayak gini. Atau pakai yang bening, Raja Wali. Kalau nggak salah ada yang warnanya tidak kuning, itu Raja Wali. Tapi daya rekatnya nggak tahu saya. Kalau yang bening kan dioles begini, nggak masalah. Iya. Nah, ini kalau mau dilihat tuh, nah itu mereknya. Halo, Koko ada. Ya, Koko ada di sini. Jadi ini yang udah diganti. Mau udah rapi lagi kayak baru. Ini prosesnya seperti ini. Jadi sambil ngelihat grillnya, piye-piye, gimana tadi grill ini itu dipancing, celing-celing satu-satu. Dipunch. Terus bisa ada garis melengkung ini ternyata di las. Las bukan ditekuk. Las titik. Jadi bukan ditekuk ya. Jadi kita selama ini dibodohin orang aja ini. Yang ditekuk kanan kiri. Lasnya juga ini las karbit. Iya. Las titik yang gede kawat kan? Oh, namanya las apa ya? Bukan las titik, ha? Las nilon apa atau apa itu yang? Iya, pokoknya ini yang kasar lah gitulah. Ini buat pagar nih. Iya. Ternyata kita selama ini ditipuin aja nih. Oke, ya, makasih.